결론 또 뭐고? 결론 났네. 아니면 성준한테 나 감전됐나? 이게 정말 내가 맞는 곡이라는 거야? 아 그렇다니까. 은혜도 생각해보면 은혜 얘기는 그만하자. Di awal cerita, kita diperlihatkan dengan seorang gadis cantik bernama Arin. Hari ini, Arin berulang tahun dan sedang di perjalanan menuju ke suatu tempat menggunakan taksi. Sang supir taksi yang ramah bercerita kalau dirinya berharap bisa kembali ke masa lalu. Ia bahkan rela menukar jiwanya jika hal tersebut bisa terwujud. Sebelum Arin turun dari taksi, sang supir berpesan pada Arin. Ia berharap agar Arin dapat memanfaatkan waktunya sebaik mungkin. Karena Arin tak akan bisa mengulang masa lalunya meskipun dia menginginkannya. Arin hanya tersenyum heran mendengar perkataan bapak sopir tersebut. 그때로 다시 돌아갈 수 있다면 얼마나 좋을까? 후회 없는 시간 보내시게. Usai turun dari taksi, Arin kemudian menjumpai temannya bernama Siti. Siti Romlah. 여름아. Scene berpindah ke sebuah studio latihan. Kala itu, 6 pria bujang sedang mempersiapkan kejutan ulang tahun. Sebenarnya, 6 bujang ini akan debut sebagai idol bernama Astro esok hari. Namun, karena sahabatnya berulang tahun, mereka rela kucing-kucingan dengan sang manajer untuk mempersiapkan kejutan. 6 bujang ini bernama Cha Eun Woo, MG, Jinjin, Rocky, Moonbin, dan juga Sanha. Usai mempersiapkan kejutan tersebut, seorang bujang bernama MG berkata bahwa Arin sudah dekat. Usai mengecek keluar studio, MG lalu mengatakan bahwa sang manajerlah yang hendak kemari. Karena panik takut ketahuan, 6 bujang ini pun langsung mematikan lilin dan membereskan kejutannya. 그거 없는 척하죠 그냥. 맞아요. 그냥 숙소로 돌아간 줄 알 거예요. Karena tak terburu waktu, mereka pun mematikan lampu dan bersembunyi. Ternyata guys, yang datang bukanlah manajer, melainkan Arin dan Siti. 여름아, 아린아. 야, 뭐야, 실장님 떴다며. Yap, 6 bujang ini akhirnya kecewa karena gagal memberikan kejutan. Meski gagal memberikan kejutan, Arin tetap berterima kasih kepada sahabatnya itu. Mereka kemudian hendak makan kue bersama. Tak lama kemudian, sang manajer datang dan memergoki mereka. Ketika terciduk itu, hujan lebat pun datang beserta petir yang menyambar. Tiba-tiba, mereka pun menghilang dan kembali ke masa lalu, guys. Tunggu, sobat. Hah? Yang kembali ke masa lalu hanyalah 3 bujang saja. Mereka adalah Cha Eun Woo, Jin Jin, dan juga MG. Mereka terbangun di sebuah aula sekolah tepat 1 tahun yang lalu. Mereka bingung dong ya kan, mengapa mereka berada di sana, terlebih lagi mereka sedang mengenakan pakaian sekolah tersebut. Kala itu mereka belum sadar bahwa mereka telah kembali ke masa lalu. 결론 또 뭐고? 결론 났네. 아니면 성준한테 나 감전됐나? 야 근데 왜 우리 지금 꿈꾸는 건가? Saat bingung dengan keadaan, tiba-tiba seorang guru datang dan memarahi mereka. Mereka pun kemudian kabur dari aula tersebut. Di luar sekolah, Eun Woo mengatakan bahwa dia sempat melihat poster yang bertuliskan tahun 2013. Ia akhirnya berspekulasi bahwa mereka telah kembali ke masa lalu. Meski tak masuk akal, tapi nyatanya inilah yang terjadi. Ya, 그게 말이 되냐? 우리가 지금 과거로 와 있다는 거야? Tak lama kemudian, datanglah Siti yang memarahi Eun Woo. Siti tak menyangka bahwa Eun Woo setega itu kepada Moonbin. Tentu saja dong ya kan, Eun Woo tak mengerti apa yang dimaksud Siti Romlah karena dia datang dari masa depan. Yap guys, ternyata mereka kembali ke masa lalu di mana Eun Woo dan Moonbin sedang bertengkar. Di sini guys, juga terlihat bahwa Siti yang ada bukanlah Siti Romlah dari masa depan, melainkan Siti di masa sekarang. Ah, lo 정말 비니한테 사과 안 할 거냐고! 비니가 조금 욱하는 건 있지만 심하긴 뭐가? 비니는 니들 생각... Karena kembali ke masa lalu, Eun Woo mengatakan bahwa mereka harus mulai dari awal lagi agar mereka bisa debut. MG mengatakan bahwa hal itu tak perlu karena mereka sudah latihan di masa depan. Mereka hanya perlu melakukan pertunjukan dan kembali mengikuti audisi. Jin Jin yang suka nonton film lalu mengatakan bahwa jika mereka merubah masa sekarang, maka masa depan yang telah mereka lalui pun bisa berubah juga. Eun Woo lalu setuju dan mengatakan bahwa mereka harus melakukan hal yang sama persis agar masa depan tidak berubah.
그건 우리가 지금부터 했던 것들이 쌓이면서 만들어진 미래니까 그렇지 바보야. 우리가 미래에서 이미 다 봤는데 뭐 어떻게 달라져. 야. Mereka kemudian pergi ke ruang latihan. Di sana, Siti kembali marah-marah guys pada Eunwoo yang tak mau minta maaf pada Moonbin. Eunwoo hanya cuek karena ia tahu bahwa dirinya dan Moonbin akan segera baikan. Siti lalu mengomel bahwa mereka tak pernah serius dalam latihan. Ditambah lagi hubungan mereka dengan Moonbin yang sedang retak. Tak hanya itu, lagu ciptaan mereka saja belum rampung diciptakan. Ketiga bujang ini terus mengabaikan Siti dan kemudian mengambil alat musik. Yap, Siti langsung terkejut guys dan kagum mendengar lagu yang mereka mainkan. Bagaimana bisa mereka menyanyikan lagu sebagus ini padahal sebelumnya mereka tak memiliki karya? Ternyata lagu ini adalah lagu mereka dari masa depan. Usai menyanyikan lagu tersebut, mereka kemudian sepakat untuk menggunakan lagu ini dalam audisi. Awalnya Jinjin ragu karena takut merubah masa depan. Eunwoo mengatakan bahwa jika mereka lolos audisi, maka masa depan tak akan berubah. Karena sudah sepakat menggunakan lagu dari masa depan, Eunwoo yang juga seorang komposer musik pun mulai menyalin not lagu di komputer. Ia lembur mengerjakan proyek tersebut dan ditemani oleh Arin. Ketika itu, hujan turun dengan derasnya. Petir pun menyambar dan lampu mati guys. Eunwoo langsung sedikit kesakitan dan kesal karena dia belum sempat menyimpan filenya. Sekedar info ya guys, di masa sekarang personel grup mereka hanya berempat. Mereka terdiri dari Eunwoo, MG, Jinjin, dan Moonbin. Karena di masa depan mereka berjumlah 6 orang, MG dan Jinjin pun kembali mengingat-ingat bagaimana proses Rocky dan Sanha bisa masuk ke grup mereka. Nah, by the way guys, Sanha ini adalah adiknya Jinjin. MG dan Jinjin ingin Rocky dan Sanha masuk ke grup sesuai dengan alur yang ada agar masa depan tidak berubah. Di ruang latihan, MG bertanya pada Eunwoo apakah ia sudah selesai menyalin not lagunya di komputer. Ia juga bertanya mengenai lagu untuk debut dan album mereka di masa depan. Dengan spontan, Eunwoo langsung marah pada MG. Boro-boro memikirkan lagu di masa depan. Lagu untuk festival saja belum rampung diciptakan. Anjali, festival itu belum diurut makio isnde. Mendengar hal tersebut membuat Jinjin dan MG terkejut dong ya kan. Bagaimana bisa Eunwoo berubah seperti ini? Mereka kemudian menyadari bahwa Eunwoo dari masa depan sudah menghilang dan Eunwoo yang ada adalah yang asli. Saat makan bersama, MG dan Jinjin yang kepo pun bertanya langsung pada Eunwoo, apakah semalam dia tersambar petir atau semacamnya? Eunwoo pun langsung kesal karena MG dan Jinjin bertanya hal aneh seperti itu. Ya, 천둥먹이를 맞았다든지. 거의 먹었냐, 니네? Eunwoo dan Siti pun pergi meninggalkan mereka. Ketika itu, tiba-tiba MG bertingkah aneh sobat. Ia bersikap seolah-olah dirinya juga telah berubah. Yap, tentu saja dong ya kan, MG hanya bercanda. Mereka kemudian pergi ke alun-alun untuk melihat pertunjukan Sanha. Usai pertunjukan itu, mereka mengajak Sanha bergabung ke grup. Tentu saja Sanha langsung menerimanya tanpa pikir panjang. Ya, proses Sanha masuk ke grup sudah terjadi sebagaimana semestinya. Oh, Yun Sanha. 됐어요. 뭘 물어봐? 네, 기다리고 있었어요. 야, 잘 됐네. Sin berpindah ke rumah Arin, di mana ia melihat abangnya yang pengangguran terus menonton bola. Sang abang kemudian mengajak Arin untuk menonton bersamanya. Arin males bergabung karena ia sudah tahu siapa pemenangnya. Di sini terlihat bahwa Arin sepertinya mengetahui masa depan. Apakah Arin juga datang dari masa depan? Entahlah, aku pun gak tahu guys. Lanjut ya, di sini kita diberitahu bagaimana Eunwoo dan Moonbin bisa bertengkar. Kala itu, mereka berempat sedang latihan di sekolah. Saat asik latihan, tiba-tiba seorang senior datang memarahi mereka. Senior kesal karena mereka memakai ruang latihan tanpa izin darinya. Diketahui, sang senior ini juga memiliki tim untuk tampil di festival. Itulah guys, mengapa ia marah tak jelas karena takut disaingi. Karena dimarahi terus, terlebih lagi ruang latihan adalah fasilitas bersama, Moonbin pun akhirnya hilang kesabaran. Ia memberanikan diri untuk melawan sang senior. Terjadilah sedikit baku hantam kala itu. Eunwoo sebenarnya juga kesal pada sang senior, tapi ia tak ingin membuat keributan. Karena itulah Eunwoo malah memarahi Moonbin yang tak bisa menjaga kesabaran. Moonbin tak habis pikir mengapa Eunwoo tak berada di pihaknya, padahal ia marah karena membela timnya. Karena pertengkaran itu, Eunwoo akhirnya
akhirnya mengeluarkan Moonbin dari tim, guys. Setiga, cincin. Mane, doa. Di malam harinya, Arin menjumpai Moonbin. Ia memintanya untuk berdamai dengan Eunwoo agar mereka bisa kembali latihan. Arin ini ternyata adalah sahabat dan teman masa kecil Moonbin. Moonbin juga telah menaruh hati padanya, guys. Meskipun demikian, Moonbin tetap menolak permintaan Arin karena ia pun sudah malas dengan Eunwoo. Esok harinya, MG dan Jinjin pun mengingat-ingat bagaimana alur selanjutnya. Yap, ternyata alur selanjutnya adalah bahwa hari ini Arin akan menjumpai Eunwoo dan membujuknya. MG dan Jinjin akhirnya lega karena sebentar lagi Eunwoo dan Moonbin akan baikan. Mereka mengatakan bahwa mereka sedikit khawatir karena Eunwoo yang ada adalah Eunwoo yang asli. Eunwoo yang asli adalah seseorang yang memiliki gengsi yang tinggi. Mereka takut masa depan berubah dan Eunwoo tak mau minta maaf pada Moonbin. Tak sengaja kalimat Eunwoo tak mau minta maaf pada Moonbin terdengar oleh Siti, guys. Ia langsung meledak-ledak dan murka. Ya, 너 어디서부터 들은 거야? 이거 진짜. Ia kemudian bergegas menjumpai Eunwoo yang harusnya bicara dengan Arin. Yap, guys, karena hal tersebut, alur ceritanya jadi berubah dong, ya kan? Harusnya hanya Arin dan Eunwoo saja yang bicara hari ini. Sayangnya, Siti datang dan menghancurkan semuanya. Dengan begitu, maka tak ada yang bisa menjamin masa depan. Di sisi lain, Moonbin sedang digangguin oleh preman jalanan. Kala itu, Rocky datang menyelamatkannya. Ternyata, guys, sejak keluar dari tim, Moonbin selalu latihan di jalanan. Ia kemudian bertemu dengan Rocky dan mengajarinya. Rocky ini sebenarnya juga sekolah di SMA yang sama, namun ia adalah adik kelas. Karena sering latihan bersama, kedekatan antara mereka pun tercipta. Moonbin bahkan sudah menganggap Rocky sebagai adiknya sendiri. Karena hal demikian, atas usulan Arin pun, MG dan Jinjin datang ke tempat Rocky nongkrong. Mereka membawa speaker besar dan mengajak Rocky rap battle. Tentu saja dong, ya kan, rap battle yang mereka lakukan sangat spektakuler, guys. Keren sekali. Chemistry mereka juga sangat bagus hingga cocok untuk kolaborasi. Go. Moonbin yang melihat itu pun ikut senang. Jinjin lalu mengajak Rocky bergabung ke tim. Mendengar hal tersebut, Moonbin hanya terdiam. Arin kemudian mengajak Moonbin untuk mengobrol. Moonbin lalu dengan senang hati menceritakan tentang Rocky. Rocky adalah anak yang suka memendam dan tak ingin terlibat masalah. Sangat lucu ketika Moonbin melihat Rocky yang menahan emosinya dikala ada masalah. Arin lalu mengatakan bahwa sifat Rocky sama persis dengan Eunwoo. Moonbin bisa menerima Rocky, namun mengapa tidak dengan Eunwoo? Mendengar itu, ekspresi Moonbin langsung berubah. Ia tak ingin membahas apapun lagi tentang Eunwoo. Ia kemudian pergi meninggalkan Arin. 은우도 생각해보면 은우 얘기는 그만하자. Lanjut cerita, karena tebakan Arin benar, sang abang meminta Arin untuk meramalkan kembali siapakah yang akan menang untuk pertandingan bola berikutnya. Abangnya ingin taruhan dengan prediksi adiknya tersebut. Tiba-tiba Arin mengatakan bahwa dia hanya asal menebak. Ia benar-benar tak tahu siapa yang akan menang. Sebenarnya Arin ini dari masa depan atau bukan ya? Entahlah. Ya, Arina. Di sekolah, guys, MG mencoba membahas hal yang terjadi dengan Jinjin. Sayangnya, sobat, tiba-tiba Jinjin berubah dan tak ingat lagi akan masa depan. MG pun mengira Jinjin bercanda karena sebelumnya ia juga pernah bercanda. Ternyata, guys, Jinjin dari masa depan benar-benar telah menghilang. Dan yang ada saat ini adalah Jinjin yang asli. Kini hanya tersisa MG saja yang berasal dari masa depan. Eunwoo lalu latihan piano sendiri di sekolah. Ia kemudian dihampiri oleh senior dan mengolok-oloknya. Senior merasa kasihan dengan Eunwoo yang timnya telah hancur. Senior juga mengatakan bahwa hanya ada satu perwakilan dari sekolah yang akan lanjut ke audisi. Untuk itu, tim Eunwoo harus menang di acara festival jika ingin lanjut ke audisi. Melihat bakat Eunwoo yang sangat bagus, sang senior lalu memintanya bergabung pada tim mereka. Jika Eunwoo berminat, Eunwoo bisa datang ke sekolah malam ini untuk latihan bersama. Nah, malam harinya, MG mencoba menceritakan hal yang terjadi dengan Jinjin. Ia berkata bahwa sebelumnya mereka bertiga datang dari masa depan. Eunwoo yang hilang ingatan tentu saja menganggap MG bercanda. Hah, gila kau nih. 사실이라니까?
알았어 알았어. 그랬단 말이야. 너 요즘 소설 쓰냐? Tak lama kemudian, Siti dan Arin pun datang. Mereka heran mengapa Enwu belum tiba. Padahal harusnya malam ini adalah jadwal mereka latihan. Yap guys, ternyata Enwu malah datang ke sekolah dan memilih untuk bergabung dengan senior. Ulju lah, kata. Karena MG kini hanya seorang diri, ia pun mengajak Arin keluar. Ia meminta Arin membantunya untuk membujuk Moonbin karena Moonbin sangat dekat dengan Arin. Tak ada yang bisa MG harapkan dari Jinjin lagi. Sesekali MG juga keceplosan tentang hal di masa depan dan itu membuat Arin kaget. Ekspresinya membuat kita bingung apakah Arin yang sekarang adalah Arin yang asli atau justru Arin dari masa depan guys. Di sisi lain, Moonbin dan Rocky didatangi oleh preman jalanan. Sang preman mencari gara-gara dengan mereka hingga terjadilah baku tumbuk, guys. Tahu kalian baku tumbuk kan? Baku hantam. Kenapa? Kenapa? Logiknya hidup ya, Jo. Arin dan MG yang tak sengaja melihat hal itu pun langsung membantu. MG datang dengan jantannya, namun malah bersujud minta ampun. Sementara Arin mencoba menelpon teman-temannya untuk datang membantu. Di sekolah, Enwu terlihat tidak fokus latihan. Ia sebenarnya tak suka jika harus bergabung dengan senior. Ia merasa bersalah karena mengkhianati teman-temannya. Namun, ia tak punya pilihan lain karena ia ingin debut menjadi idol. Panggilan telepon dari Arin pun masuk. Mendengar Moonbin CS sedang dalam bahaya, Enwu pun sedikit goyah. Ia sangat ingin membantu, namun gengsinya terlalu tinggi. Ia kemudian mengabaikannya. Kita tidak bisa kembali lagi. Saat latihan itu, sang senior terus marah karena Enwu yang melamun. Enwu akhirnya sadar bahwa pilihannya tidaklah benar. Ia kemudian menghina lagu karya sang senior yang terasa seperti sampah. Ia kemudian memutuskan untuk keluar dari tim tersebut. Ia lalu berlari untuk menolong teman-temannya yang terlibat perkelahian. Namun sayangnya sobat, Enwu telat membantu. Di kantor polisi, Siti mencemaskan wajah Moonbin yang memar. Yap guys, ternyata Siti ini menyukai Moonbin. Itulah mengapa dia selalu cerewet agar Moonbin dan Enwu bisa baikan. Ia sangat ingin melihat Moonbin debut menjadi idol suatu saat nanti. Tak lama kemudian, Enwu pun datang menghampiri. Enwu pun bersedia menjadi wali mereka agar mereka bisa dibebaskan dari kantor polisi. Tak hanya itu guys, Enwu juga minta maaf dengan Moonbin dan memintanya untuk kembali pada tim. Moonbin akhirnya mau memaafkan dan kini mereka kembali bersama. Yap, kini personel lengkap boy group ASTRO telah terbentuk. Nidil da pun goji? Uri hwayaehan goda? Nega wonle Moonbin sago chori jeondamijana. Di rumah, Arin memikirkan tentang perkataan MG. Ia curiga, jangan-jangan MG juga dari masa depan. Yap, guysku, ternyata Arin yang sekarang juga berasal dari masa depan. Saat berpikir itu, tiba-tiba sang abang datang dan kembali meminta Arin menebak klub bola mana yang akan menang. Arin kembali mengatakan bahwa ia tak tahu. Ketika sang abang berjanji ia akan mencari pekerjaan jika tebakan Arin benar, Arin pun memberitahu jawabannya. Ia berharap abangnya tak menjadi pengangguran lagi. Di sekolah, para sejoli ini kembali berkumpul. Siti sangat senang karena Moonbin telah kembali. Di sini, MG malah menggoda Siti karena di masa depan, Siti akan menjadi pacarnya. Ia tak peduli Siti yang sekarang menyukai Moonbin, karena di masa depan, dirinya lah yang menjadi pacar Moonbin. Enwu lalu memutarkan lagu yang akan mereka gunakan di festival. MG lalu mengatakan bahwa bukan lagu ini yang seharusnya mereka gunakan. Ia keceplosan bahwa Enwu di masa depan ingin menggunakan lagu di masa depan. Tentu saja hal tersebut membuat Arin semakin curiga bahwa MG memanglah dari masa depan. Arin kemudian mengajak MG untuk ngobrol empat mata guys. MG, tu tak jumpa. MG lalu menyatakan semuanya kepada Arin. Arin akhirnya mengaku bahwa dirinya juga dari masa depan. Selama ini ia berpikir bahwa hanya dirinya sajalah yang datang dari masa depan. Arin mengatakan bahwa Enwu berubah sejak hujan petir malam itu. Begitu juga dengan Jinjin yang mungkin berubah di malam berikutnya ketika hujan dan petir datang. Mereka kemudian menyimpulkan bahwa hujan dan petir itulah yang membuat mereka kembali ke masanya. By the way guys, ternyata Arin
ini sudah 3 kali bolak-balik dari masa depan ke masa lalu loh. Gak tahu Glenn kan? Pertama kalinya adalah ketika Arin kembali ke masa di mana ia pertama kali berkenalan dengan NWCS. Arin tak terlalu mengingat kejadian tersebut sehingga ia menganggap bahwa itu hanyalah mimpi. Yang kedua kalinya ia baru sadar bahwa itu bukanlah mimpi. Namun kala itu ia tak tahu harus berbuat apa. Dan yang sekarang adalah yang ketiga kalinya. Arin kemudian meminta bantuan kepada MG. Bantuan apakah itu? Yuk kita lanjut guys. Keesokan harinya, mereka semua berkumpul untuk mempersiapkan pertunjukan. Lagi-lagi MG mengatakan bahwa bukan lagu inilah yang harusnya mereka mainkan. Jinjin langsung meledeknya karena MG selalu membahas masa depan. Mereka kemudian bernyanyi bersama. Merdunya suara mereka membuat para siswa berdatangan. Tak terkecuali si senior laknat jahanam ini, guys. Ia benar-benar memanas melihat NWCS kumpul kembali. Karena takut tersaingi, sang senior pun latihan dengan kerasnya. Sayangnya, member lainnya tak serius dalam latihan. Hal ini membuat sang senior kesal dan langsung mengeluarkan mereka. Arin dan MG pergi ke ruang latihan. Ternyata Arin minta tolong agar MG kembali saja ke masa depan. Ia ingin masa sekarang berjalan dengan semestinya agar masa depan tak berubah. Ia juga akan menyusul ke masa depan sesegera mungkin. Nah, by the way guys, Eunwoo dan Jinjin kembali ke masa depan ketika ada hujan lebat dan sedang duduk di depan komputer. Untuk itulah MG sekarang duduk di depan komputer dan kebetulan sedang hujan. Ketika petir menyambar, tiba-tiba. 먼저 가서 기다릴게. 내 과거를 잘 부탁한다. 아예 미래로 와버린 건가? Yap guys, ternyata Arin lah yang pindah ke masa depan. Ia terbangun di depan gedung konser. Kala itu adalah 1 jam menjelang Astro debut. Siti kemudian mengajak Arin masuk ke dalam karena penonton telah dipersilahkan masuk. Karena Arin dan Siti adalah sahabat Astro CS, maka mereka pun dijemput oleh MG untuk datang ke backstage. Di sini Arin senang karena akhirnya Astro berhasil debut. Ketika menuju backstage tersebut guys, tiba-tiba Arin pun pingsan. Yap, ternyata Arin kembali ke masa lalu. Arin terbangun di ruang kelas. Karena masa depan tersebut sangat singkat, ia akhirnya berpikir bahwa itu hanya mimpi. Kala itu, Siti langsung mengajak Arin ke ruang latihan karena ada masalah dengan NWCS. Saat hendak ke ruang latihan, Arin bertemu dengan MG. Ia bertanya, apakah yang terjadi kemarin? MG lalu bingung dibuatnya. Karena hal itu, Arin menyimpulkan bahwa MG sukses kembali ke masa depan. Dan yang dilihatnya tadi hanyalah mimpi. Di belakang Arin, MG justru tertawa karena dia hanya berbohong. Yap guys, MG belum berhasil kembali ke masa depan. Dan yang dilihat oleh Arin bukanlah mimpi. 돌아왔구나. 과거의 모습으로. 누가? 무슨 생각 그렇게 하냐? MG. Di ruang latihan, Eunwoo menjelaskan permasalahannya. Ternyata lagu yang mereka ajukan dianggap sebagai plagiarisme. Sebenarnya guru pembimbing tahu bahwa lagu mereka adalah yang ori dan dibuat dari nol. Hanya saja senior mereka terlebih dahulu mengajukan lagu yang sama persis dan mengklaim bahwa dialah yang menciptakannya. Karena hal itulah lagu mereka tak bisa diajukan untuk tampil di festival. Siti sangat kesal. Terlebih lagi ia tahu bahwa Eunwoo berjuang mati-matian demi membuat lagu tersebut. Nah by the way guys, waktu pertunjukan sudah sangat dekat. Sangat tidak memungkinkan bagi mereka untuk membuat lagu sekarang. MG lalu mengatakan bahwa bukan lagu ini yang harus mereka nyanyikan. Tentu saja yang lain kembali mengejek MG dengan kehaluan masa depannya. Di sisi lain, kini Arin sadar bahwa MG belum kembali ke masa depan dan sedang mengerjainya. 그리고 MG, 저 나 좀 봐. MG lalu meminta maaf pada Arin dan mengatakan bahwa ia hanya bercanda. Ia kemudian mengatakan bahwa Eunwoo dari masa depan sempat ingin menggunakan salah satu lagu di album mereka untuk dijadikan lagu festival. Arin kemudian teringat dengan detik-detik sebelum Eunwoo kembali. Yap, ternyata malam itu Eunwoo sedang menyalin not lagunya ke komputer. Eunwoo가 만들어놓은 곡이 있을 수 있다는 말이야?
AMG dan Arin pun pergi ke ruang latihan. Mereka kemudian mengecek file yang dibuat NWU hari itu. Sayangnya guys, file tersebut tak tersimpan karena listrik yang padam. Arin kemudian mengecek fitur auto save di komputer tersebut. Benar saja guys, 80% progres lagu masih tersimpan di sana. Di sisi lain, senior datang mengejek NWU. Ia mengatakan bahwa ia telah mengubah timnya menjadi ciwi-ciwi imut. Ia optimis bahwa timnya lah yang akan menang di pertunjukan festival. NWU yang kesal lantas mengatakan, "Apakah kamu bangga mencuri karya orang lain?" Si senior tak tahu malu ini pun justru mengatakan bahwa ia sangat berterima kasih. "Kutiasa ke cintadel deriku. 괜찮겠어요. 어떡하는 거야? 멍청한 거야?" Sang senior kemudian ke ruang latihan dan melatih tim ciwi-ciwinya guys. Beberapa siswa yang mendengarnya pun sadar bahwa lagu NWU CS telah dicuri. Mereka kasihan kepada NWU CS, padahal mereka telah berusaha dan bersusah payah juga. MG dan Arin kemudian menunjukkan lagu di masa depan tersebut kepada teman-temannya. NWU bahkan tak yakin bahwa lagu sebagus ini adalah karyanya. Apalagi ia sama sekali tak ingat pernah membuat lagu ini. Arin kemudian mengatakan kejadian sebenarnya, tak luput dengan fakta dirinya dan MG yang datang dari masa depan. Meski sukar dipercaya guys, namun bukti telah berada di hadapan mereka. Yap, lagu dari masa depan ini bisa dianggap sebagai buktinya. "그동안 과거니 미래니 했던 게 장난이 아니었던 거야? 근데 안 믿을 수가 없잖아. 지금 이 곡을 듣고. 네가 앞으로 미래를 만들어낼 노래들. 이게 정말 내가 만든 곡이라는 거야? 아, 그렇다니까." MG mengatakan bahwa dirinya dan Arin bisa saja hilang ingatan tentang masa depan, seperti yang telah terjadi kepada NWU dan Jinjin. Siti sedikit kesal mengapa hal sebesar ini tak pernah diceritakan padanya. MG ikutan kesal dan mengatakan bahwa ia telah mengatakannya setiap hari. Namun semua orang menganggapnya bercanda. Mereka pun tertawa kala itu. Moonbin lalu bertanya, apakah kisah di masa depan senior benar-benar menyuri lagu mereka? Arin mengatakan bahwa seharusnya tak seperti itu. Alur yang ia ingat benar-benar telah berubah. MG lalu mengatakan bahwa ini adalah salahnya. Ia mengatakan hal yang membuat Siti salah paham. Karena salah paham, Siti akhirnya datang ke ruang latihan untuk marah-marah. Padahal kejadian yang harusnya terjadi hanyalah momen di mana Arin membujuk NWU. Sejak itulah alur berjalan dengan tak semestinya. Karena lagu yang baru ini adalah buatan NWU di masa depan, NWU yang sekarang optimis bahwa ia bisa menyelesaikannya. "완성되지 않은 뒷부분 내가 잘 만져볼게. 우리 연습실로 이동하자." Lanjut dong ya, Arin dan Moonbin jalan bersama. Kala itu Moonbin bertanya bagaimana keadaan masa depan. Apakah di masa depan kita pacaran? Arin tersenyum dan mengatakan bahwa hubungan mereka akan tetap sama. Yap guys, hanya sebatas teman. Mendengar itu Moonbin sedikit kecewa. Padahal ia berniat untuk menyatakan cintanya di umur 20 tahun. Arin mengatakan bahwa di masa depan Moonbin tak pernah menyatakan cintanya. Sebaliknya Moonbin lah yang akan mendapat pernyataan. Siti akan menyatakan cintanya suatu saat nanti. Hal tersebut membuat Moonbin bingung. Saat membeli makanan, Siti bertanya bagaimana perasaan Arin yang datang dari masa depan. Arin mengatakan bahwa awalnya ia bingung. Di masa depan, ia selalu bertanya-tanya, mengapa dulu aku begini, dulu aku begitu. Ia yang di masa depan selalu menyesal dengan keputusan yang ia buat. Setelah kembali ke masa lalu, ia kemudian sadar bahwa yang ia lakukan bukanlah kesalahan. Dan memang begitulah alurnya. Berkat kembali ini, dia jadi mengingat momen-momen mengapa suatu hal harus dilakukan. Siti lalu mengatakan bahwa ketika ia tahu Moonbin menyukai Arin, Siti sempat merasa nyesal menjadi temannya. Ia minta maaf karena hal itu. Dalam hati Arin mengatakan bahwa ia akan berusaha agar Arin tak menyesal lagi. Ia akan membantu Siti menggapai cintanya. Di sini kita jadi tahu bahwa perkataan Arin pada Moonbin adalah bohong. Yang ia katakan adalah harapannya di masa depan. Ia ingin mewujudkan cinta Siti kepada Moonbin. Dengan bantuan MG, NWU berusaha menyelesaikan lagu tersebut. Di sini MG sedikit bingung karena ia lupa lirik yang ia nyanyikan di masa depan. Yap guys, ia ingat lirik member lain, tapi lupa dengan liriknya sendiri. Arin kemudian bersenandung untuk membantu ingatan MG. Bukannya MG yang ingat, tapi justru NWU lah yang langsung mengarang lirik. Tentu saja itu adalah lirik yang indah.
Dengan ini lagu pun rampung diselesaikan. Mereka kemudian latihan bersama dengan begitu riangnya. 이거는 로키랑 내가 했던 거랑 연습실에서 연습했던 거. 이제 진짜 시작하자. 오케이. Hari festival pun diadakan. Grup ciwi-ciwi seniorlah yang tampil duluan. Di ruang tunggu, NWCS sedikit merasa deg-degan, guys. Meski begitu, mereka optimis bahwa di penampilan kali ini mereka akan menang. Saat persiapan tampil, tiba-tiba MG merasakan hal yang aneh pada dirinya. Apakah MG akan segera kembali ke masa depan? Entahlah, guys. Aku pun gak tahu. 1, 2, 3, gajah! NWCS pun naik ke atas panggung dan mempersembahkan lagu terbaik dari mereka. Arin kemudian merekam penampilan mereka dengan menguploadnya ke YouTube. Saat 100% uploadan telah selesai, Arin pun ketiduran, sobat. Kala itu hujan dan petir juga menyambar. Apakah yang terjadi? Entahlah. Di suatu pagi, Arin terbangun dari tidurnya. Ternyata ia telah kembali ke masa depan. Itu adalah hari di mana boy group Astro akan debut. Arin kemudian bergegas pergi. Kala itu ia tak sengaja melihat abangnya berpenampilan rapi. Yap guys, ternyata sang abang telah bekerja. Prediksi si Arin benar dan sang abang menepati janjinya. Arin ikut senang karena sang abang sudah tak pengangguran lagi. Saat ke gedung konser, Arin menaiki taksi yang sama seperti di awal film. Yap, sobat, tahu nggak Glenn? Bapak taksi inilah yang ternyata mengirim Arin ke masa lalu. Gimana caranya, guys? Entahlah ya, nggak tahu. Di backstage, MG tiba-tiba bersikap aneh. Hah, ngapa dia? MG baru balik dari masa lalu ternyata. Ia bingung dengan keadaan. Ia bahkan mengira bahwa yang terjadi selama ini adalah mimpi karena teman-temannya tak mengingat apapun tentang kembali ke masa lalu. Kok enggak? Kedungan isotan ge 다 꿈인 거야? 아이씨, 과거에서 묵던 거 기억 안 나? 말이야. MG kemudian menjemput Arin dan Siti untuk ke backstage. Ingin mengatakan bahwa ia ikut senang bahwa akhirnya Astro bisa debut. Meski masa lalu sedikit berubah, namun pada akhirnya di masa depan boy group Astro tetap bisa debut. Hah, tunggu-tunggu guys, gak 100% sama persis lah ya. Ada sedikit perubahan juga di masa depan. Jika masa depan sebelumnya Siti berpacaran dengan MG, lain halnya di masa sekarang. Moonbin lah yang berpacaran dengan Siti. Tentu saja ini adalah ulah Arin yang ingin mempersatukan Siti dan Moonbin. Hal ini membuat MG kaget karena yang ia ingat adalah Siti merupakan pacarnya. Bagaimana bisa tiba-tiba Siti berpacaran dengan Moonbin? MG lalu mengatakan bahwa percuma saja ia mendekati Siti di mimpi tersebut. Arin kemudian mengatakan bahwa tak ada hal yang percuma bagi orang yang mempersiapkan masa depan. Mendengar itu, MG jadi sadar bahwa semuanya bukanlah mimpi, melainkan hal yang nyata. Ia yang sedih tak jadi pacaran dengan Siti pun seketika ceria. Ia senang karena pengalaman hal yang mustahil terjadi pada dirinya. Arin kemudian mengatakan bahwa mimpi kita pasti lebih indah dari apa yang kita bayangkan. Oke ya guys, boy group Astro pun akhirnya debut dan cerita pun tamat. To Be Continued adalah drama web Korea Selatan yang pertama kali dirilis pada tahun 2015. Drama ini terdiri dari 12 episode dengan durasi sekitar 10 sampai 15 menit gitulah ya per episodenya. Web drama karya John Young-woo ini adalah kisah fantasi remaja yang menceritakan tentang grup idol. Web drama karya John Young-woo ini adalah kisah fantasi remaja yang menceritakan tentang grup idol pria, yaitu Astro, yang tiba-tiba kembali ke masa lalu tepat satu hari sebelum hari debut mereka. Drama ini menggabungkan genre remaja, fantasi, dan komedi. Aktor dan aktris utama dalam drama ini adalah grup idol Astro. Sebagai grup idol yang benar-benar ada di dunia nyata, mereka memainkan versi fiksi dari diri mereka sendiri dalam drama ini. Drama To Be Continued awalnya dirilis dalam format web drama.
dengan setiap episode yang dipublikasikan secara online melalui platform Never TV Cast. Namun drama ini juga kemudian disiarkan di televisi oleh NBC Everyone. Drama ini menyajikan kisah yang ringan, segar, dan menghibur dengan elemen-elemen fantasi yang menyenangkan. Cocok banget untuk ditonton oleh penonton yang menyukai drama remaja dengan sentuhan komedi. Meskipun To Be Continued hanya memiliki 12 episode dengan durasi yang relatif singkat, drama ini berhasil mendapatkan popularitas yang cukup besar di kalangan penggemar drama Korea dan penggemar Astro tentunya. Ceritanya menyajikan pesan-pesan tentang persahabatan, impian, dan perjuangan dalam mencapai tujuan. Soundtrack dari drama ini juga sangat populer di kalangan penggemar. Lagu-lagu seperti To Be Continued dan Butterfly menjadi hits dan banyak dinyanyikan oleh penggemar Astro. Nah guys, bagi kalian yang menyukai drama genre remaja, fantasi, dan komedi, drama ini boleh banget jadi masuk dalam list tontonan kalian ya. Oke ya, dan terakhir masuk pada penilaian. Biro Perfilman UBR Media memberikan rating drama To Be Continued 7,1. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan nonton drama keren ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Entertainment. Terima kasih banyak dan bye-bye. Engkau kini bukanlah untukku. Sungguh ku tahu ingin ku telah jauh. Cukup sudah kau lupakanlah masa-masa itu. Saat dulu aku di hatimu.